Yang terbaik adalah ketika kita meminta kepada Allah, kita doakan saudara kita panjang umur, disertai dengan amalan yang banyak. Ya, karena manusia-manusia yang terbaik, ketika Nabi SAW ditanya, beliau mengatakan, "Mantala umruhu wa amaluhu, orang yang panjang umurnya lagi baik amalannya." Dan ketika beliau ditanya tentang manusia yang paling buruk. Beliau mengatakan bahwasanya mereka adalah yang mentok oleh umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang umur lagi buruk amalannya. Jadi, ucapan tahiyat itu sudah terselip di dalamnya, terkandung di dalamnya ucapan kita: "Mendoakan surah kita untuk panjang umur, tentu saja dengan umur yang berberkah."